malam itu terdampak itu buru-buru cepat sini, akhirnya akhirnya warga sini itu kan gimana ya, belum kena bantuan gitu. Pas malam pertama. Malam pertama. Malam Rabu itu ya. Ya, malam pertama itu belum kena bantuan gitu. Sampai puasa. Ya. Sampai puasa. Apanya? Sampai ya mungkin nyari makan mungkin tutup ya kan gitu. Jadi ada yang jualan habis gitu. Jadi sampai semalam itu nggak kurang makan gitu. Bapak tinggal di mana ini ya? Saya di Pamarican di sini. Mengungsinya di BTS apa di dalam Viara. Berapa banyak di sana? Oh, kalau warga sini kita 800 orang, Pak. Yang mengungsi di sana warga. Berapa, Pak? Yang mengungsi di sana berapa? Banyak, Pak, nggak kehitung. Soalnya ada dari kampung sebelah juga masuk ke situ karena di sini kan dingin gitu. Kampung Sukajaya. Bapak iya. RT berapa? RT 03. RW-nya? RW-nya 12. Kelurahan Banten. Terus Bapak tadi protes ke Pak Wali itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya saya bukan protes ya, Pak ya. Karena di sini kan dampaknya yang masih mungkin masih banjir ya. Karena masuknya kan ke tangga kampung aja nih sembako ini. Karena warga sini belum kebagian. Karena saya mengusul ke RT RW setempat, tolong perhatikan yang masih kena dampak. Bagi gitu. Kampung Sukajaya, kampung apa namanya? Kampung Sukajaya. Yang belum kebagian. Ya, maksudnya yang kebagian aja kampung gitu yang aja. Di sini Mas yang mengungsi. Kalau warga sini tidak mengungsi karena saudara-saudaranya kan tidak kena dampak nih. Kampung apa, Pak? Pamarican. Pamarican. Iya. Yang enggak kebagian. Yang enggak kebagian. Tapi kena dampak juga enggak? Kena dampak, Pak. Karena waktu pertama juga sampai sekarang belum dapat bantuan. Karena yang masih di samping danau ini kali ini masih kena dampak. Kalau tidak percaya kita lihat bersama gitu. Bapak sendiri orang Pamarican atau orang Sukajaya? Orang Pamarican. Kalau yang belum ngungsi sendiri masih ada yang ini belum, Pak? Ya. Yang masih ngungsi di rumahnya masing-masing? Ya ada yang mengungsi di saudaranya, ada yang masih ya beres-beres mungkin masih banjir ya. Karena masih di bawah satu jempol gitu. Jadi bantuannya nggak merata ya, Pak? Iya, maksudnya kurang. Karena bukan kurang ya, mungkin ada bantuan cuman larinya ke sini aja gitu. Tetangga kampung, karena di sini kan mungkin nggak ada yang mengungsi di sini, nggak mau. Karena dingin kan gitu. Oh, dingin. Ada bantuan ada yang jalan, cuman nggak rata gitu. Kalau untuk pendataannya sendiri gimana, Pak? Ya? Pendataannya sendiri? Pendataannya, ya kalau pendataannya langsung datang ke sini, nggak langsung pos, langsung ke lokasi aja gitu, yang mungkin bikin nggak ratanya gitu. Izin, Pak, namanya, Pak, nama lengkap? Nama lengkap Sudirman. Sudirman, umur, Pak? Warga Kampung Pamarican. Umur? Umur 23. Oke, terima kasih ya, Pak, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.